Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Jumpa lagi dengan saya Edo Firmansyah di channel Edo Albatros. Nah, jadi di video kali ini saya mau cerita lagi, Lur, ini, Lur. Jadi kan kemarin baru aja ketipu ini, beli iPhone dapatnya ini wafer Nissin. Sekarang itu lebih parah lagi, Lur. Karena baru aja datang ini paketnya kayak gini. Tadi kurirnya itu ngirimnya juga kayak gini, Mas, paket kayak gini aja. Jadi ini kertas kayak nggak ada isinya loh. Padahal saya itu belinya iPhone 6 loh. Di sini masih ada tulisannya iPhone 6. Tapi ini kosongan loh. Jadi ini parah. Ini lebih parah dari yang wafer ini loh. Oke teman-teman. Jadi ini ya paketnya. Terus saya itu belinya di sini teman-teman. Nah ini pengembalian itu yang kemarin, yang wafer itu ya. Terus kalau yang baru aja datang yang ini, yang paket yang ini, saya tuh ini teman-teman. Nah, yang pun market kemarin itu loh, pas saya beli iPhone 6 yang datang iPhone 7. Nah, saya belinya itu di toko itu. Nah, ini dia. Ini ya nama tokonya Pun Market. Saya kemarin itu juga beli di sini. Tapi yang datang iPhone 7, padahal saya belinya iPhone 6. Nah, apa jangan-jangan biar tokonya nggak rugi saya dikasih ini gitu. Tapi kan saya ordernya kan sesuai pesanan, jadi ya nanti ini saya ajukan pengembalian gitu. Nah, ini mau coba saya buka dulu teman-teman, sebentar saya pasang dulu kameranya. Oke, ini tinggal buka aja ya. Ini apa ini, Lur? Dapatnya cuman apa ini, cuman kayak gini, kayak bekas nota sih. Baju jumper bayi lengan pendek kartun 100% kartun. Dapatnya cuman kayak gini aja, Lur, isinya. Ini sellernya emang ngawur juga ini. Jadi ini toko yang kemarin saya beli iPhone 6 yang datang iPhone 7. Kayaknya saya sekarang dibales sama sellernya, dikirimin ini. Oke, jadi ini saya foto dulu, saya ajukan pengembalian aja. Ntar foto di sini, kamera belakang. Nah, oke, ini saya ajukan pengembalian aja. Karena saya pesannya nggak sesuai ya teman-teman ya. Nah, di sini konfirmasi terima produk sebelum tanggal 28, jadi masih lumayan lama. Cerahnya agak terlalu cerah. Nah, ini langsung aja ajukan pengembalian. Oke, sinyalnya lemot. Nah, di sini pilih alasan. Kalau yang produknya kayak gini, berarti kita pilihnya yang ini aja. Produk tidak lengkap atau kosong. Terus saya pilih solusinya ya biasa, pengembalian barang atau penuh. Karena ini juga kosong, jadi nggak perlu ngembaliin barangnya deh kayaknya, langsung dananya aja. Mung ini juga nggak penting, apa ini stiker-stiker kayak ini juga nggak penting kan. Di sini masukin dananya full 59.990. Terus kasih foto dari galeri. Nah, ini gini aja kayaknya udah. Terus alasan pengembalian,
Saya pesan HP yang dikirim paket kosong, tidak ada HP-nya. Udah kayak gini, semoga lancar ya. Langsung klik kirimkan. Oke lor, jadi kurang lebih seperti itu cara-cara pengembalian dana atau pengembalian barang dan dana di Shopee. Semoga tidak ada yang tertipu lagi di Shopee, dan semoga kalian sehat selalu. Ya udah lor, nah ini yang kemarin juga belum di ACC sama penjualnya. Ini yang iPhone X harga 2 juta dapat wafer nishin. bangsat. Saya harap kalian menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa kalian beri komentar supaya saya lebih semangat lagi bikin konten. Ternyata ini lur, ternyata di Shopee itu masih banyak toko-toko yang abal-abal, yang nipu itu loh. Jadi meskipun di sini, nah ini ada satu lagi, ini nggak tahu kalau ini kelihatannya sih nggak nipu, cuman dia ya pokoknya saya itu beli iPhone di toko ini Dada Collection, tapi setelah saya chattingan sama penjualnya, barangnya itu nggak dikirim-kirim. Nah, nah pokoknya di sini kan ada tulisannya nih, produk akan dikirim paling lambat tanggal 23 bulan 4 2022. Nah sekarang itu kan juga tanggal 23, jadi harusnya hari ini hari terakhir. Kalau nggak dikirim, ini batal otomatis. Dan untungnya saya itu pesennya pakai Shopee PayLater, jadi uang cash saya itu nggak tertahan di sini. Alhamdulillahnya begitu. Saran saya lebih hati-hati kalau belanja online. Kalau harganya nggak terlalu jauh beda sama yang di counter-counter, mending ke counter aja. Oke, mungkin segitu aja video unboxing kali ini. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya hari dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.